utawi iki-iku ana fasal switi utawi iki-iku ana fasal swici jami uma jami uma utawi sebiane perkara jami uma utawi sekabiane perkara utawi sekabiane perkara zikira kang wis den tutur opo mah Zukiro kang wis den tutur apa Bayani min fadlil ilmi Sangking keutamane ilmu Din fadlil ilmi saking keutamaane ilmu keutamaane ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu Iku inna ma huwa pestine utawi ma zukiro Angin bestine utawi mazukira iku fi haqqil ulama'i endalem hakke wong kang alim ulama al amilina kang ngamalake padha ngamalake sapa ulama al amilina kang padha ngamalake sapa ulama bi kelawan ilmune ulama al amilina ngamalake bi ilmihim kelawan ilmune ulama Al-Abrori kang bagus-bagus Al-Abrori kang bagus-bagus Al-Muttaqina kang takwa Al-Ladhina nyatani wong akeh al nyatane nyatani wong akeh Kosodu kang podo nejo Kosodu kang podo nejo sopo al utawa ulama al utawa ulama bihi kelawan ilmu bihi kelawan ilmu wajah ing ridhone Allah wajah Allahi ing ridhone Allah alkarimi karimi kang mulya wazul falan mark wazul falan parek litinihi maring agomone Allah di jannatin na'imi kelawan piro-piro panggon -piro kenikmatan in dalam na'imi in dalam piro-piro panggonan kenikmatan laman orang wong laman orang wong kosodakan nejo sopoman kosodakan nejo sopoman bi kelawan ilmu bi kelawan ilmu ahrodon ing piro piro tujuan ahrodon ing piro piro tujuan ahrodon ing piro piro tujuan dunia wiyatan kang bongso dunia wiyah dunia dunia wiyatan kang bongso dunia bin jahin bayani saking pangkat bin bayani saking pangkat bin bayani saking pangkat, pangkat. au malin utawa bondo Au maka sirotin utawa ake-akean Utawa ake-akean fil adba'i in dalam piro-piro pengikut Utawa ake-akean fil adba'i in dalam piro-piro pengikut Wat talami zilan piro-piro murid Wat talami zilan piro-piro murid Murid, barami di piro murid Fakot ruwiyah Mongko teman-teman wasdin riwayatake. Fakotur wiyah teman-teman wasdin riwayatake. Anin nabiyyi saking Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man utawi sopo wongi. Man utawi sopo wongi ikut tolaba golek sopo man. Nuprih sopoman, nuprih sopoman al ilma ing ilmu, Liujaria Krono Nejo Ono tujuan sopoman Liujaria atau Krono Nejo Apa? Dodol Sopoman menjual Sopoman Dodolan sopoman bi kelawan ilmu Bihi kelawan ilmu al ulama Aing ulama Auyumaria utawa Madoni Sopoman man. mengolo Sopoman sapa man. Madoni sapa al-fuqahaa ing ابيhi e kelawan ilmu, bihi kelawan ilmu al-fuqahaa ing ahli faqih, ahli faqih, wong um, ahli faqih au yasrifa. Utawa mengake sapa man? Mengake sapa bihi kelawan ilmu? mengake sapa man bi kelawan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajahhe utawa dalane menungso adkhalahu mongko nglebokake ing man adkhalahu mongko nglebokake ing man sapa Allahu Allah finna finnari indalam neraka finnari indalam neraka Rawahu ngeriwayataka ing hadis sobat Turmudi, Imam Turmudi Tirmidi, Turmudi Wa anhu lan sangking kanji nabi Wa anhu lan sangking kanji nabi Sallallahu alaihi wasallam Man utawi sopo wonge Man utawi sopo wonge Iku ta'allama belajar sopo man Ta'allama belajar sopo man Belajar ilman ing ilmu mimma saking perkoro mimma saking perkoro yubtahu kang den golei yubtahu kang den golei bihi kelawan ilmu bihi kelawan ilmu opo wajhullahi ridhone Allah taala la ya ta'allama la ya ora melajari sapa man ing ilmu Orang melajari sopoman ilmu illa liyusiba kejobo ngenani sopoman, ngenani sopoman, ngenani sopoman bihi kelawan ilmu horodon horodon ing sejo tujuan horodan sejo tujuan minat dunia saking dunyo horodan sejo minat dunyo saking dunyo lam yajid lam yajid mongko ora bakal nemu man. mongko ora bakal nemu man. urfal jannati ing arfal jannati ing ambune suargo arfal jannati ing ambune suargo wan Wa hulang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sopowongi man utawi sopowongi iku ta'allama man utawi sopo wong iku ta'allama belajar sopo man man utawi sopo wong iku ta'allama belajar sopo man ilman ing ilmu ilman ing ilmu lihoirillahi krono Allah lihoirillahi krono Allah au aroda au aroda utawa ngarepake sopo man Au aroda utawa ngarepake man aroda ngarepake sopoman bi kelawan ilmu, Wairaw wajhillahi engliyani ridone Allah. Fal yatabawwa mongko sopaman. manggon sapa Manggon sapa man mongko fal yatabawwa mongko manggon sopoman man mak'adahu ing panggonan lungguh iman. Mongko manggon sopoman man mak'adahu ing panggonan lungguh Panggonan lungguh minan nari saking neroko. wa nulang saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukta den tekake yukta teka tekake sapa bil alimi kelawan wong kang alim ahli ilmu yaumal qiyamati endalem dina kiamat fayulqo mongko den uncalake sapa alim fayulko mongkoden uncalake sapa alim finnari endelam roko. Fatan yeah. daliku mongko metu, mongko metu, towa ambrol, iso metu iso ambrol, opo aketa buhu ususe alim, opo aketa buhu ususe alim, kaya duru mongko mubeng-mubeng sapa alim mongko mubeng-mubeng sapa alim biha ing dalem nar Ay Allah biha ing dalem nar kamaya duru kaya ole mubeng kamaya duru kaya oleh mubeng opal himaru hewan himar Birroha kelawan gilingane piruha utawa ing dalem gilingane ya Allah fayutifu mongko ngrubung fayutifu mongko ngrubung fayutifu mongko ngrubung sopa ahlun nari ahli narah ya mongko padha ngucap sapa ahlunar. mongko ngucap sapa alunnar ma utawi apa ma utawi apa iku laka geduwe sira ma utawi apa iku laka geduwe sira fayakulu mongko ngucap sapa alim mongko ngucap sapa alim kuntu ana sapa ingsun kuntu ana sapa ingsun iku amiron perintah sapa ingsun kuntu ono sopo ingsun iku amiron perintah sopo ingsun bil khairi kelawan kebagusan bil khairi kelawan kebagusan wala atihi lan ora nekani sopo ingsun ing khair wala atihi lan ora nekani sopo ingsun ing khair nekani sopo ingsun ing khair wa anha lan nyegah sopo ingsun lan nyegah sopo ingsun anis syari saking perkoro kang olo anis syari saking perkoro kang olo saking perkoro kang olo waatihi atihi lanekani sopo ingsun ing asyar waatihi lanekani lan sopo ingsun ing asyar Wa'an an bisrin dan saking bisr radhiyallahu anhu auha paling wahyu auha paling wahyu Sopo ta Allah Ta'ala Allah Ta'ala Ila Dawuda Maring Nabi Dawud Alisalam Salam La taj'al ojo ndadek no sopo siro La taj'al ojo ndadek no sopo siro La taj'al ojo ndadek no sopo siro Ndadek no sopo siro Baini yang dalam antarane ingsun Baini yang dalam antarane ingsun Wa yang dalam antarane siro Aliman ing wong kang alim maftunan kang kefitnah maftunan kang kefitnah fitnah idaka idhaka mongko sebabe ngedohake ing sira mongko sebabe ngedohake ing sira ngedohake ing sira apa takaburuhu sombonge alim takabure alim Keduhake An mahabbati sangking cinta ing ing Sun Mahabaing ing Sun Allah An mahabbati sakking cinta inging Sun. Ula ika utawi mengkono mengkono Alim Ula iga utawi mengkono mengngkono Alim Iku kutha utor iki pira-pira wong kang mbegal dalan. ki kuku to utori ki piro-piro wong kang begal dalan begal dalan ala ibadi ing atase piro-piro kawula ingsun ala ibadi ing atase piro-piro kawula ingsun wa qolalan dawu wa qolalan dawu sauri sufyan as-sauri radhiyallahu anhu Innamayu yuta'alamu angin pestine dan pelajari Innamayu yuta'alamu angin pestine dan pelajari Angin pestine dan pelajari Opo al ilmu ilmu Opo al ilmu ilmu li tako Supaya diwedeni Supaya diwedeni Supaya diwedeni Bihi kelawan ilmu Bihi kelawan ilmu Sobo Allahu Allah waynama fadula ing pestine keutamaane ilmu anging pestine keutamaane ilmu anging pestine keutamaane ilmu ala ghairihi ing ngatasi sak ilmu li annahu krono sedune ilmu di annau krono sedune ilmu iku yuttaqo den wedeni iku yuttaqo den wedeni bihi kelawan ilmu iku yuta koten weteni bihi kelawan ilmu sapa Allah taala Gusti Allah taala fa inikhtalla mongko cacat fa inikhtalla mongko lamun cacat fa inikhtalla mongko lamun cacat apa hadzal qasdu ikilah sejo mongko lamun cacat apa hadzal qasdu ikilah sejo wa fasadat lan rusak wa fasadat rusak apa niyatu talibihi niyate wong kang gole ilmu apa niyatu talibihi niyate wong kang gole ilmu bi ayus bayane yento to ngrasa eh ngrumangsani bayane yento to ngrumangsani Sopo tolib bayane yen to ngrumangsani sapa talib ngrumangsani Sopo tolib bihi kelawan ilmu atawasula eng merdi merdi teko atawasula eng merdi merdi teko ila manali dunia wiyen maring merkoleh perkorokang bongso dunyo maring merkoleh perkorokang bongso dunyo merkoleh perkorokang bongso dunyo bayane mimmalin sangking bondo bayane mimmalin saking bondo aujahin jahin utawa pangkat au jahin utawa pangkat fakot batola mongko teman-teman batal fakot batola fakot batola mongko teman-teman batal opo ajuruhu ganjarane tolib ajuruhu ganjarane tolib wahabito lan lebur wahabitolan lebur opo amaluhu amali tolib wahosironan rugi sopo tolib wahosironan rugi sopo tolib husronan kelawan banget rugini husronan kelawan banget rugini mubinan kang pertelo mubinan kang pertelo wakolalan dawuh Sopo al Fudel bin Iyad Fudel bin Iyad radhiyallahu anhu Balahwani Balahwani teko ing ingsun Balahwani teko ing ingsun Opo annal fasa kota setuhuni piro piro wong Sopo annal fasa kota setuhuni piro piro wong kang fasek Sopo annal fasa kota setuhuni piro piro wong kang fasek Piro piro wong kang fasek minal ulama isangking ulama wong kang alim Wamin min hamalatil Qur'an lan saking pira-pira wong kang apal Qur'an. Lan saking pira-pira wong kang apal Qur'an. Ya Allah, iku yubda'u den kawiti. Iku yubda'u den kawiti Opo bihim fasakoh Wahamalatil Qur'an iku Opo bihim fasakoh Wahamalatil Qur'an, sapa bihim fasakoh Wahamalatil Qur'an. Yo malpia mati endalem dina kiamat. Qabla abadatul authani saturunge pira-pira wong kang nyembah Berholo Saturunge pira-pira wong kang nyembah berhala. Sakurunge pira-pira wong kang nyembah Berholo Pira-pira wong kang nyembah Berholo Wa qala landhawsa fal hasan al-Basri Imam Hasan al basri radhiyallahu anhu. Ya Allah. Uku batul ilmi utawi siksoni ilmu. Uku batul ilmi utawi siksoni ilmu. Uku batul ilmi utawi siksoni ilmu. Iku mautul kolbi mati, matine ati. Iku mautul kolbi matine ati. Faku ila Fakila mako den lahumaring al-hasan al-basri. Hasan Basri ma iku opo ma iku opo mautul kolbi utawi mati ini hati kola dawu Hasan tolabut dunia utawi mautul kolbi iku golek dunia tolabut dunia utawi mautul kolbi iku golek dunia Golek dunia bi amalil akhirati kelawan amal Akhirot. Bi amalil akhirati kelawan amal akhirat Jadi fasal yang ini itu lebih pada menjelaskan terkait bagaimana keutamaan ilmu dan ahlinya ilmu yang dijelaskan kemarin pada bab yang pertama Baik sesungguhnya kalau orang yang mau mencari ilmu atau yang mempunyai ilmu mulai dari permulaan pertengahan pada sampai nantinya itu niatnya harus tetap dijaga niatnya harus mencari ridhone Allah menghilangkan kebodohan jangan sampai niat itu muncul karena untuk hal-hal yang dunia seperti kanggo untuk ben iso sugi atau ben untuk pangkat jangan sampai tolabul ilmi atau belajar ilmu atau nanti sudah menjadi orang yang ahli ilmu jangan sampai paling penting itu adalah hati. Hati itu paling penting. Sehingga Mbah Basim Asari mulai dari yang pertama kemarin menjelaskan terkait dengan adab. Akhlak adabiah baik itu adabiah fi'liyah maupun adab, uh, adab secara kolbia secara ucapan yang paling penting adalah terkait dengan bagaimana untuk menjaga hatinya. Nek bahasane nek wong nom-nom sing pecinta ini, arek nom-nom sing pecinta itu kan biasanya gue, aku akan memelukmu seperti pekatnya malam memeluk purnama ya itu, Sehingga cahayanya semakin sempurna. Itu bahasane pecinta. Tapi sebenarnya bahasanya wong boleh ilmu, aku akan memelukmu ilmu sebagaimana pekatnya malam memeluk purnama sebagai pekatnya malam memeluk purnama sehingga cahayanya akan semakin terang dan cahaya itu letaknya ada di hati ya ojo digawe kanggo sing jomblo-jomblo iki anak sing nikah ya gak apa-apa ini jomblo-jomblo berat Pak ini maksudnya itu pekatnya malam itu meluk purnama itu orang mencari ilmu itu dari menghilangkan kebodohan sehingga bisa merengkuh memeluk ilmu, memeluk rembulan dengan memeluk rembulannya akan memunculkan cahaya yang lebih sempurna, yaitu cahaya itu munculnya juga dari hati jadi memulai ilmu itu paling penting itu jogo hati, hati ini, hati ini kudu padang, ojo <tuk tuk> sampai ono oh, niat sedikit pun Tujuan ini karena tujuan dunia tujuan dunia itu ya karena seperti ingin supaya mendapat pangkat supaya dipuja orang supaya menjadi mercu suaranya orang atau harta itu enggak nek pengin golek harta ya ikhtiar kerja pak tolak beli makanya santri atau yang lagi belajar mencari ilmu murid mahasiswa mahasiswi santri putra santri putri itu ya kalau masih belajar ya pas memang gak untuk ngowo teknologi untuk HP. HP itu ganggu banget. HP ganggu makanya bener. Bukan walaupun di luar itu mengatakan saya santri itu ketinggalan zaman bahasanya gitu. Sekarang zamannya teknologi. Nang pondok kayak untuk ngowo HP. Nek nah, di HP padahal waktunya itu ma masih waktu belajar tolakul ilmi yang mana dalam tingkah lakunya juga untuk noto ati ini kemarin saya katakan kalau biasanya santri awal itu memang awal tekonan pondok itu akeh macam-macam sini hati ono nyat krono bin nang oma gak disenai di wong ono sing kepeksa tipe ambik wong tua ku nang pondok saulan penuh nangis nek nangis gak apa-apa nangis juga apa-apa ngkuk ngelebut hati no ini gak apa-apa jadi santri anyar nangis itu yocok dilokno yuk memang gak kerasan tapi krono itu belajar untuk melembutkan no ini jadi laki-laki sebagai laki-laki jangan pernah merasa malu untuk menangis jangan pernah merasa malu untuk menangis jika waktunya menangis menangis jika waktunya ditolak cintai nek pingin menangis loro hati oh, pun nangis soai tumpah no tangisan itu ben hati ini jadi lemes Nah, tidak di tidak apa-apa. Karena itu belajar, proses belajar. Tapi jangan sekali-sekali dalam mencari ilmu itu adalah untuk niatnya, tujuannya hal dunia. Tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah. Itu dalam pondok pesantren itu selalu kita dipelajari diingatkan. Baik saat pertama mendo seru diajari ambil seniore, ambil gurune, ambil ustadz terkait niat untuk mencari ilmu. Akhirnya saat pulang ke rumah setelah liburan balik lagi ke pondok pendaki sekolah itu nyati toto aku sekolah ilmu itu adalah untuk mencari ridhonya Allah menghilangkan kebodohan terutama juga belajar adabiah karakter moral dalam bagaimana menghormati diri sendiri menyayangi orang lain jadi nang pondok nih zaman biar pondok surat-suratan itu mengganggu itu pak saya kira HP yang ganggu makanya HP itu nanti akan teknologi saat menjadi waktunya. Podo ambil nek pas santri masih awal, itu podo ambil rek bayi, mbak mani wis tas bayi waktu ini minum asi di oh apa diunggu diunggu ini apa? Coca Cola, soda gembira, ya ya gembira gembira semuanya. Oh iku bayi kan jauh-jauh terlalu lebih juga. HP itu pasti akan mengganggu. Salah satunya dulu zaman surat-suratan, tulisan, sehingga HP akan mengganggu. Sehingga salah satunya yang kelebihan seorang santri, karena walaupun nah, manusia juga ono kesuka, suka terhadap jenis, gitu. itu hmm. yang muncul itu bukan karena untuk menyampaikan, akhirnya apa? Mendoakan. Mendoakan, ya. Mendoakan orang yang dicintai. 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 Ya lu itu api mendoakan itu bagus nah, itu puncak dari kerinduan ya, 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 puncak dari kerinduan seseorang itu mendoakan orang yang dicintainya meskipun orang yang dicintainya tidak mengetahui kalau didoakan itu puncak dari kerinduan seseorang sehingga doakan itu kalau punya dia nggak usah mulai surat atau enggak Corona itu dengan berdoakan itu karena yang kita berdoa berdoa Allah semoga yang orang yang saya cintai itu ilmunya mendapatkan ilmu yang manfaat e, ya kalau jodoh dekatkanlah e, kalau nggak jodoh ya jangan sampai dukun bertindak gitu loh maksudnya itu pengheran itu, ya, hati telabul ilmu itu itu perkoro ati itu penting sehingga kalau memang nggak iso ngungkap nois nang pengeran ridho nih ya sing sabar nih mencintai seseorang yang sebenarnya dengan cintaiku belas gak rasa cintai kenjenengan yang hmm. jadi setelah akhlak ada biahlak dan juga orang yang mempunyai ilmu tolabul ilmi itu jangan sampai terbesit untuk hal-hal yang berubah duniawiyah di sini jelaskan oleh kanjeng nabi Dawuh juga seseorang yang belajar ilmu niyate itu tidak karena Allah niat itu tidak karena Allah tidak mengharapkan ridhonya Allah iku panggonane iku ngkuk nang dijelaskan juga kenapa di bawahnya itu nanti di, menjadi neraka itu sampai dawuh kanjeng Nabi juga hari kiamat nanti ada seorang yang ahli alim ahli ilmu tapi masuk neraka semua bun rokok, pas bun rokok, ususnya itu metua. Utu si metu terus wis metu kaya terus maru usus metu brodol ku wong alim ku mubeng. Mubeng nang jero rokok iku. Kaya gambare dibadakno kaya ke keledai nek lagi jaman biyen itu bikin tepung atau apa kan muter, muteri kuda itu muteri itu air itu. Lah kaya ngono ku. Muter ae. Sehingga ditanyai oleh Henar, awakmu iku alim kene apa nang kene? Ya krana no, aku alim itu, saat itu juga aku hanya iso merintah merintah wong ilmuku juga hanya untuk sebagai untuk ngarep perkara dunia supaya <tuk> akeh aku duwe akeh murid oh, gede-gedean akeh murid usaha pengikut akhirnya yang ada itu hanya karena perkara dunia yuk nyasar sehingga kadang-kadang kebanyakan kalau nggak ridho Allah dan itu akhirnya Perintah-perintah dengan mengatas namakan agama, dengan mengatasnamakan agama itu menggunakan mengatas agama itu untuk mencari dunia. Jadi mencari dunia itu dengan amal-amal akhirat kok yo yo loh. Berarti saat pengajian nggak ngomong, sodako, sodako untuk membangun pondok kita, kita sodako untuk jihad, padahal digunakan untuk hal yang amal tiup, padahal untuk sugi di idw ganggu bangunan lebih gede mungkin sodako tapi gak diamal no tapi ganggu nyugi di -diwi. itu wong karena gak karena gak mengharapkan ridoni allah abot hati abot jadi otomatis seperti yang katanya tadi itu nggak akan menerangi lagi cahaya sempurna nggak akan pekatnya malam itu akan merengkuh atau memulai rembulan enggak? Pekatnya malam itu akan membikin rembulan itu pekat. Lah wong sing belajar ilmu itu kan pingin duit cahaya, wis wudhu, wis otone ati, wis dikuwomo ternyata kok waktu sing ngekeki wong alim itu hanya pingin mengharapkan supaya dia menjadi pangkatnya naik supaya dihormati supaya dia tambah sugi jadi dibalik dari apa-apa itu itu yang paling gawat makanya dari awal hadirusnya Mbak Asari itu menjelaskan di bab yang awal terkait dengan ada biah, itu paling penting karena ada itu ada itu yang termasuk dalam hal hati, menjaga hati itu perlu dilatih, selama santri itu juga harus ngelatih, santri manapun santri manapun baik itu dari pondok Denanyar, pondok Tebuireng, De pondok Peterongan, tambak beras, sa Indonesia pondok manapun, pondok Lirboyo, pondok Peloso. Kalau saat mencari ilmu itu hanya untuk nantinya untuk supaya dia akan kurang ke rumah dihormati, supaya nanti saat pulang ke rumah itu bisa digunakan untuk golek hal-hal duniawi. Itu akan keluar dari pondok pun ya banyak yang ilmunya nggak akan manfaat. Terus dari ini ternyata, ternyata, akhirnya memaksakan dirinya karena sudah izin kroninya tidak ketoto selama mondok, niatnya tidak ketoto mati ilmu, akhirnya yuk memunculkan dirinya sok keminter, pak. Padahal kemarin orang alim, ulama yang zon, sing zon rentek tok, bahwa dia itu pun pinter, gak cukup boleh ilmu mana, itu otomatis langsung jadi bodoh dan bodoh itu Imam Syafi'i juga enggak Imam Syafi'i itu kalau berdebat dengan orang yang pintar orang yang alim itu Imam Syafi'i insya Allah akan menang Pak. tapi ini berdebat itu berdebat dengan seribu orang alim tapi ini berdebat dengan satu orang yang jahlun bodoh merosot paling bener Wis paling bener, wong paling bodoh, iku pasti Imam Syafi'i kalah dawuh Imam Syafi'i. Aku siji wong bodoh iku pasti aku kalah. Rono mesti omongnya apa ya gak mau buang bodoh ya Wono Ayo itu yang dilakoni Mis kongkon ngidul tetep jaluk ngalor Mis kongkon wis ya wis ayo ngalor Moh aku ngidul lah lu wis Dia pak Berarti debat ya Wong seribu wong alim Imam safi Insya Allah iso, iso ngatasi pak Kalau tapi kalau dengan satu orang budu, Imam syafi'i itu dawu Kulau pasti kalah Sekelas Imam safi Makanya Salah satunya paling penting ada biaya dalam mencari ilmu dan nanti sudah menjadi orang alim niati teman-teman istiqomah dibelajari untuk ditoto ati ini Hasan Basri Dawuhno siksoni ilmu sik, iku jadi sikso. ilmu iku dari sikso, itu adalah mautul kolbi jadi nek diputus cinta itu duduk duduk sikso pak jenengan diputus cinta paling ati ini ngenes Yes, yeah. dulu tapi gak agak putus cinta dia akan bangkit tapi naik mautul kolbi gitu mau kolbi ini berat naik hati ini wes mati loh, jeneng wes hati wes mati pak yuk menungso kayak zombie gitu wes hati ini rupak petak wes zombie gitu berat apa iku mau kolbi yaitu orang yang alim yang tolak dunia bi amalil akhirat. Mencari dunia itu dengan amal-amal akhirat. -amal, wis gambane paling benar. Aman pas wae tarawih. Wah enak ini Ramadan iki. Aku iki wis jelas ngimami tarawih wis sanguku akeh, Pak. Ana sangu <gulisasi>, repot, Pak. Golek amal ae nang yo. Iki setiap sangu khotbah wah iki job, Pak, job. <gulisasi>, Berat, Pak. Nah, itu butuh untuk ngelatih hati pikiran diasupi dengan belajar ilmu menghafalkan HP hati juga belajar dengan nek pemane zikir belajar zikir gak ya dengan sholawat dengan sholawat banyak manusia itu punya kelebihan nek mamani ati wis terlatih ati ini untuk mencoba sholawat jenengan ngomong apa itu ati para waliullah itu kalau ada cerita salah satu cerita Yahya Hamid Jazuli rahimahullah beliau itu walaupun bicara atau apapun juga dalam hatinya itu gak sholawat dok fatihah pak kan udah biasa kan buat hatinya itu boleh baca fatihah terus nah itu krono juga dilatih itu pelatihan melatih bukan berarti krono semudah itu maklo mari yukbo ya gitu itu dilatih jenengan juga bisa Oh jenengan melakoni apa-apa yang nang ati ada-ada yang pamane dipus cinta yang nang ati yang geremeng ambik masak ambik geremeng Bung Ono ditanya gerem, kan iso perkoro yang perkoro itu gerem. Aduh, ketolak rek, waduh, bebe yang Ah, wah tipe ponco ku abe masa pak. Iku iso kan? opo mana? Bung mana ngelakoni. Opo pun juga dengan sholawat, Mungkin oh, gitu aja bisa. Wes putus asa. Putus asa itu bahasa Arab tai asu. Mm -mm. Bahasa Arab itu makanya dilatih. Itu butuh kita bareng-bareng lah untuk melatih dalam hal, -hal itu paling kan ya sholawat itu yang penting untuk dilatih makanya jangan sampai naudzubillah kita sampai mautul qalbi, putus cinta gak popo tapi mautul kalbi jangan, jangan. ini semangat putus cinta nggak jodoh ketemu dewi Dia beda kopi nih, kopi nih gak ada gula ya tetap pahit pak.